Aduh, di dalam rumah panas. Sudah duduk di luar rumah, masih aja gerah. Aduh, kenapa ya? Wah, Ebal di sini. Lagi ngapain, Bal? Lagi hot, kegerahan, kek. Wah, pinjam dong, kek. Waduh, kok diambil sih? Kakek kan kegerahan juga. Pinjam, kek, bentar. Wah, kalau gitu kakek pakai ini aja. Kok ada kipas angin? Ya, Bel, kakek yang bawa. Habis, hot banget sih. Waduh, kakek masuk angin, Bel. Iya, kek. Ebel juga masuk angin. Bukannya hilang hot dan gerahnya, tapi malah masuk angin. Kalau gitu kita pakai cara lain, Bel. Caranya gimana, kek? Kita nyebur ke situ, Bel. Loh, mana ya, Bel? Adem sih adem, kek. Tapi pakaian Ebel jadi basah kuyup nih. Waduh. Wah, pada lagi ngapain nih? Berisik amat. Iya, berisik. Ebel lagi gerah mah, disuruh kakek nyebur. Iya, biar segar dan dingin. Oh, lagi pada mau yang segar dingin, tapi tidak basah kuyup ya? Iya, mah. Iya, betul. Makan ini, Indofood es krim kulkul cheese. Es krim rasa keju manis pertama di Indonesia. Enak, Bah. Wow. Minta dong. Ini, Bah, kamu pasti suka. Kakek juga dong. Ini, kek. Wah, bentuknya unik, segitiga. Iya, unik. Yang pastinya enak dan segar loh, Bang. Wah, enak banget. Iya, enak. Rasa keju manisnya enak banget. Iya dong. Bentuknya unik ya, segitiga gitu. Ebel jadi cool. Es krim ini segar dan nikmat. Pasti harganya mahal kan? Enggak kok. Harganya cuma 3.000 doang. Sudah unik, enak, dan segar, harganya murah lagi. Beli yang banyak dong, Ma. Ebel suka. Tenang, Bal. Mama sudah stok banyak di kulkas. Asik. Makan lagi, ah. Kakek juga makan lagi. Teman-teman, cobain Indofood Ice Cream Kulkul Cheese yuk! Teman-teman, bisa membelinya di toko-toko atau di minimarket terdekat loh! Ayo, buruan beli! Harganya cuma 3.000! Jangan lupa juga follow Instagram, like Facebook, dan subscribe YouTube Indofood Ice Cream ya! Oke! Udah nggak hot dan gerah lagi kan, Ba? Iya, sekarang Ebel sudah cool! Wah, es krimnya tinggal satu.
Ebel suka es krim Cool Cool Cheese dari Indofood Ice Cream. Wow.